Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain Manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 29. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 29 diawali dengan keadaan pasca pertarungan melawan Katana Depil dan Akane, di mana saat itu yang berhasil selamat hanya Denji, Kobeni, Hayakawa, Power, dan Madoka. Kali ini, Denji dan Power yang bukan manusia pada umumnya sedang menemani Hayakawa di rumah sakit. Berbeda dengan Power dan Denji yang bisa sembuh dengan cepat setelah meminum darah, Hayakawa yang merupakan manusia biasa mungkin butuh waktu beberapa hari untuk pulih karena luka fatal yang dideritanya. Saat sedang menemani Hayakawa yang sedang koma, Denji dan Power terlihat tidak peduli pada Hayakawa dan malah sibuk membaca manga. Tak hanya itu, kali ini Denji dan Power malah ribut soal apel. Power yang sedang lapar mungkin menginginkan apa yang dipegang Denji, tapi Denji tidak memberikan apelnya karena Power pergi saat melawan Katana Depil dan Akane. Mendengar tuduhan itu dari Denji, Power pun membela diri dengan alasan dia hanya lapar lalu kembali, tapi Denji tetap tidak percaya dengan perkataan Power dan menyebut Power pembohong kucing garong. Di tengah-tengah keributan Denji dan Power, Hayakawa bangun dan langsung bertanya pada Power dan Denji soal siapa saja yang masih hidup dari Divisi 4 selain mereka. Denji pun menjawab kalau yang masih hidup selain mereka hanya Kobeni dan Madoka. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan dari Hayakawa, Denji dan Power pun pamit pergi karena Makima memanggil mereka. Melihat Hayakawa yang terlihat murung sebelum pergi, Denji memberikan satu apelnya pada Hayakawa di atas meja. Sableng memang si Denji ini. Padahal, buah-buahan yang ada di ruangan tersebut memang disuguhkan untuk pasien seperti Hayakawa. Lanjut, setelah Denji dan Power pergi, Hayakawa pun membuka pedangnya dan bertanya pada iblis kutukan soal berapa lama lagi dia harus hidup. Si iblis kutukan pun muncul dan menjawab kalau Hayakawa harus hidup hanya dua tahun lagi. Setelah mendengar sisa umurnya dari iblis kutukan, Hayakawa pun mencoba menenangkan dirinya dengan cara merokok. Namun, dengan merokok, Hayakawa malah teringat akan Himeno yang sudah mati. Hayakawa yang baru kehilangan Himeno yang merupakan sahabat terbaiknya pun, kali ini hanya bisa menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Denji yang ingin kembali untuk mengambil manga, malah mendengar Hayakawa menangis lewat balik pintu. Setelah mendengar Hayakawa menangis untuk pertama kalinya, Denji merasa situasinya Hayakawa kali ini Memang menyedihkan karena banyak rekan kerjanya mati, bahkan Himeno yang merupakan sahabat terbaiknya pun mati. Memikirkan soal Himeno yang telah mati, Denji pun bertanya-tanya pada dirinya, kenapa dia tidak merasa mau menangis padahal saat Pochita mati Denji sangat sedih, tapi saat Himeno mati itu tidak terjadi pada dirinya. Padahal Himeno juga adalah orang yang pertama kali ingin berteman dengan Denji. Kemudian Denji pun bertanya-tanya Apakah karena dia tidak merasa sedih, itu membuatnya sangat mengerikan. Tak hanya saat Himeno mati, Denji juga bertanya-tanya soal akankah dia menangis saat Power dan Hayakawa mati. Denji pun merasa jika mereka mati, itu tidak membuatnya menangis. Tapi bagaimana jika Lau Makima mati? Denji pun merasa mungkin dia akan sedikit depresi, tapi setelah sekitar tiga hari, Denji mungkin akan kembali menikmati hidup. Ya, maksud si Denji ini mungkin punya rumah dan bisa mandi saja sudah menjadi hal yang luar biasa baginya. Setelah memikirkan reaksi dirinya akan kemungkinan orang-orang di sekitarnya mati, Denji pun terkejut dan kembali bertanya-tanya pada dirinya, "Apakah dia kehilangan kemanusiaannya saat setelah dia kehilangan jantungnya?" Namun setelah itu, dengan pedenya, Denji malah kembali ceria dan merasa tidak perlu memikirkan hal serius seperti itu. Kemudian setelah bicara dengan dirinya sendiri, Denji pun menyuruh Power agar cepat-cepat segera menemui Makima. Kembali ke kamar tempat Hayakawa berada, kali ini Kurose dan Tendo yang tidak jadi kembali ke Kyoto datang menemui Hayakawa. Namun situasi mereka saat datang tidaklah tepat, karena Hayakawa masih menangis. Melihat Kurose dan Tendo yang tiba-tiba datang, Hayakawa pun langsung mengelap air matanya dengan lengan dan bertanya pada Kurose dan Tendo siapakah mereka. Tendo pun menjawab kalau mereka itu dari Kyoto dan alasan mereka berada di Tokyo karena Makima memerintahkan mereka untuk menginstruksi Divisi 4. Setelah itu, panel selanjutnya pun diperlihatkan saat Denji dan Power sampai ke tempat Makima berada. Di situ, Makima menjelaskan bahwa dengan terjadinya insiden hotel dan penyerangan terakhir, jelas bahwa serangan musuh menargetkan Denji. Itulah kenapa Makima berpikir untuk memperkuat Divisi 4. Tapi hampir semua anggotanya mati. Mendengar penjelasan itu dari Makima, Denji pun bertanya, "Apakah Makima akan melatih mereka?" Makima pun menjawab, "Karena sekarang dia sedang sibuk, jadi dia akan memperkenalkan seseorang yang akan melatih Denji dan Power." Namun saat Makima akan memberitahu nama orang yang akan melatih Denji dan Power, Kishibe malah menyuruh Makima untuk diam dan menyuruh Denji dan Power untuk menjawab pertanyaan dia terlebih dahulu pertanyaan pertama kisi B, dia bertanya soal apa yang Denji dan Power pikirkan saat teman mereka mati. Denji menjawab kalau dia tidak memikirkan apapun. Sementara itu, Power malah berpikir, wah mereka mati. Lanjut ke pertanyaan kedua, kisi B bertanya soal apakah Denji dan Power ingin balas dendam pada musuh? Denji pun menjawab kalau dia tidak ingin balas dendam karena itu merupakan hal yang suram. Di sisi lain, kali ini Jawaban dari Power sama seperti Denji. Lanjut ke pertanyaan Kishibe yang terakhir. Kali ini, dia bertanya soal apa Denji dan Power pikir mereka itu sekutu manusia atau iblis. Denji pun menjawab kalau siapapun yang akan merawat dia itu adalah sekutu. Di sisi lain, Power menjawab kalau siapapun yang menang itu sekutu dia. Setelah mendapat jawaban dari semua pertanyaannya, Kishibe pun memberi Denji dan Power 100 poin atas jawaban mereka. Tapi Denji dan Power malah terlihat kebingungan. Kishibe pun menjelaskan kalau orang seperti Denji dan Power itu tidak banyak. Jadi, dia menyukainya. Setelah itu, Kishibe pun memperbolehkan Makima pergi karena dia akan mulai latihannya sekarang. Tanpa basa-basi, Makima pun pergi dan menyerahkan pelatihannya pada Kishibe. Kemudian, setelah Makima pergi, Kishibe pun merangkul leher Denji dan Power dan memberitahu soal dirinya. Kalau dia adalah pemburu iblis dengan divisi spesial satu, Kishibe juga suka saat orang memanggil dia master. Jadi, dia menyuruh Denji dan Power untuk menyebutnya master. Kishibe juga menyukai minuman keras, wanita, dan membunuh iblis. Chapter 29 pun ditutup dengan panel, dicekiknya Denji dan Power oleh Kishibe hingga tidak bisa bernapas. Latihan seperti apakah yang akan Denji dan Power hadapi, dan sekeras apakah Kishibe saat melatih. Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa!